aku akan menjadi orang yang paling pintar membangun. Inilah tempat aku membangun. Aku akan mencoba ke sini, aku akan klaim dulu. Nah, namanya adalah Atun. Nah, itu Atun ya. Ya udah. Ngomong-ngomong untuk yang pertama aku mau bangun apa ya? Aduh, pusing kali lah ini mau bangun apa ya? Itu ngomong-ngomong tuh suaranya kayak aku kenal ya, guys ya. Coba kita lihat. Ya ampun. Kurang asam. Kenapa kayaknya aku dengar suara kucing setan ya? Aku di sini ya, habis deh. Kok ada suara? Ya ampun. Terakhir aku ketemu kamu di Starving Artist. Nah, yang belum nonton boleh klik link di atas ya. Nah, sekarang ketemu kamu di sini lagi. Kamu ngapain di sini ya? Kamu mau merebut pekerjaan aku ya? Ya ampun. Kau gigi Pepsodent, kau ngaca lah. Ngapain aku rebut pekerjaan kau? Aku lagi mikir nih mau gambar apa di stapa ini. Ini orang suka ikut-ikut ya. Tapi meskipun mau kamu mau di sini pun, lihat aja. Gambar aku sudah pasti yang paling keren. Yaudah, ayo kita bangun. Kita akan gambar dari yang paling kiri. Kita akan bangun sesuatu di sini. Kita edit. Wuhui. Build new. Ini tempat kita akan bangun-bangun seperti Minecraft ya, guys ya. Oke, awal-awal kita mau bikin apa ya? Dan di sini tuh banyak sekali macam-macamnya, guys ya. Ada ini. Banyak sekali macam-macamnya nih. Coba kita tes dari sini deh. Kita bikin gede aja deh. Iya. Sama persis kayak kita main Minecraft ya, guys ya. Dan di sini aku akan menjadi orang yang sukses. Kita tung. Ya ampun, lewat-lewat ya. Mari kalian lihat dulu nih, kira-kira aku mau bikin apa bangunannya, guys ya. Oke, dia ceritanya dia cuma bisa sampai 500 doang, Mon. Pakai robot lah. Emang pakai robot itu bisa gitu? Ah, bohong. Dan guys, kalian tahu gak sih kalau di sini kita bisa bukan cuma kaya, guys. Kita itu bisa jualin yang kita udah buat ini dengan Robux pastinya ya. Mantap. Wow. Oke. Terus kita akan menggambar di sini. Ini adalah awal permulaan gambar aku. Biar aku bisa mendapatkan uang yang banyak, bisa mendapatkan Robux yang banyak. Jadi kita harus bikin dulu muka yang berbahagia. Oke. Nah, serem sekali, guys. Dan sekarang kita coba lihat si Momon gambar ya apa emangnya. Coba kita lihat. Gambar apa ini? Ini namanya Doggy. Enggak, coba kamu lihat dulu. Apa-apa nih kalau membuat gambar itu harusnya ke atas, mau bukan tiduran. Kalau tiduran siapa yang bisa lihat? Gak bakal laku. Coba kamu lihat punya aku, Mon. Lihat dulu dong. Ini adalah super loop. Ini apa-apa aneh. Kau kalau gak niat bikin, gak usah bikin aja. Lanjut kepada yang kedua, teman-teman. Kira-kira di sini aku mau bikin apa ya? Kamu build apa nih? Tolong dulu teman-teman kasih like dulu biar aku bisa mengingat lebih banyak lagi apa yang kalian mau aku lakukan. Oke, aku sudah tahu, guys. Terima kasih atas like-nya. Mantap. Oke, guys, jadi kali ini tuh agak susah ya, guys ya. Karena ini sangat tricky-tricky sekali. Jadi kita akan tetap akan kubangun ya, guys ya. Jadi ini kita gambarnya begini, kita harus bikin dulu dasarnya, guys. Oke, aku akan taruh lagi di sini. Kalian penasaran kan kira-kira aku mau bikin apa? Tenang saja, guys. Pokoknya pasti membuat kalian itu merasa wow. Why? Tunggu, ini ada plane loh. Maksudnya plane itu apa sih? Apakah supaya bisa terbang? Coba ya, kita beli plane. Okay. What is plane? Iya. Oh iya. Mon, aku terbang. Yeay. Kok jadi monyet aku? Pakai robot, Ton. Kok kalau udah pakai robot masih kalah sama aku? Aduh, enggak loh, karena aku mau bangunnya tinggi, Mon. Makanya aku pakai robot. Kalian bisa tebak enggak? Ayo, kalian gambar apa nih? Tapi enggak usah tulis di kolom komentar ya. Entar spam kebanyakan. Coba kalian pikirkan dalam pikiran aja. Kira-kira aku mau gambar apa ini, guys, ya? Kira-kira mau gambar apa nih?
Ayo ayo guys, karena ini susah banget. Boleh dong teman-teman pertimbangkan dulu kasih like-like-nya ya. Ya kan, biar makin semangat. Enggak, biar makin semangat, Mon. Tunggu dulu, aku lihat dulu. Chong chong chong. Ah, ya. Kurang chong-chong-chongnya itu kurang loh. Nah, chong-chong-chong lah. Yep. Aku tahu kalian sudah tahu kayaknya ya. Karena kayaknya sudah mulai tahu kira-kira aku mau gambar apa nih guys. Ya kan? Kita ini bikin wajahnya dulu guys. Karena udah tahu dong kira-kira kalau aku udah bilang wajah ganteng super amat sangat mantap. Kenapa kau diam, Man? Terlalu fokus kah? Salah gambar. Memang kalau kau mau mengalahkan aku, kau mesti fokus, itu benar itu. Okay. Begitu ya. Kalian jangan sampai ini salah. Ini adalah gambar yang super amat sangat mantap. Karena di depan dia itu ada keluar seperti ini, guys. Jadi bagian sini kita akan tambah kasih lebih tua sedikit. Dan kita tambahkan lagi di sini ya, guys ya. Kita tambahkan lagi satu di sini. Kita tambahkannya satu di sini, satu di sini. Biar kelihatannya itu dia benar-benar keluar, guys. Okay? Aku jenius kan, guys kan? Udah, pasti aku jenius. Asyik. Kita akan lanjutkan. Cing cing cing. Nah, kita akan terus menggambar di sini karena aku super amat jago. Okay. Nah, setelah begini, inilah saatnya kita akan menaruh. Tunggu, di atas ini kita juga perlu taruh kayaknya ya, guys ya. Kalau enggak kelihatannya aneh sekali, guys. Lihat tuh. Ih, lucu-lucu, guys. Kiki. Kasih like dong, guys. Oke, kita taruh di sini kayaknya lebih bagus. Begitu ya. Bagus. Oh, sudah kuperkirakan, guys. Lihat tuh. Jadilah si Atun tuh. Kurang apa? Kalian tahu kurang apa? Betul sekali, kurang kupingnya. Kurang akhlak. Ini benar-benar, guys. Kalau ngomong itu selalu cari ribut dia. Emang kau kurang akhlak. Tunggu dulu, Mon. Taruh di sini. Saatnya kita akan membangun kuping. A few moments later. Okay guys, sudah jadi. Yay. Kita langsung next. Ya, kita langsung save. Nah, yang pasti aku mau jual dulu guys ya. Okay guys, akhirnya kelar juga ya si Momon ya. Dan sekarang saatnya aku memperlihatkan kalau punya aku adalah seperti ini. Ceng. Kalian lihat dulu. Kalian lihat dulu muka aku di sini sama gambar aku di belakang. Gimana guys menurut kalian? Keren gak? Nah kalau gitu boleh dong Moon sama Angeline kasih nilai dong. Dapat berapa nih aku kira-kira nih? Berapa nih? Gak kebaca woi. 9 dari 10. Tuh, 9 per 10, 10 per 10. Mantap guys ini, ya. Kalau ini senyuman. Nah kalau yang ini berapa nih? Berapa ini senyuman palsu? Kalau ini, kalau itu 5 ya aku. Ada Angeline? Aku ini. Berapa yang noob pemakan manusia? Berapa 6 per 10, oke siap ya. Ayo kita coba cek punya si Momon. Ini apaan ya, Mon? Ini adalah gambar aku yang baru selesai kramas. Jadi rambutnya itu agak ya belepotan lah. Ya ampun guys, kalian lihat dulu ya. Ini Momon warnanya pink dan ini ungu, Mon. Gimana kamu menjelaskan itu, Mon? Itu warnanya pink, ya Tuhan. Angeline, Mon, ini pink apa ungu? Pink loh, ya ampun. Tawangnya kalian. Lihat tuh. Ini mirip apa? Mirip kayak tikus kecebur got. Ini sapi. Ya, enggak loh. Sapi dari mana? Coba kita lihat. Oh iya, kepala atasnya itu ada tanduk sama kuping ya. Aduh, rambutnya kayak gini. Ini apa yang merah-merah ini? Ini hidung ini lah. Ini mulut. Oh. Ya ampun. Ayo guys. Langsung saja kasih nilai ya. Yuk, Mungun sama Angeline berapa nilainya? 4 per 10. Minus 10 per 10 ya guys ya. Ya ampun. Terlalu kacau balau. Nah untuk satu lagi ya ini. Coba kalian dari sini. Itu berapa nilainya? Ini.
kan. Dari sini. Iya dong, 2/10 dia tuh. Turun dia. Nah, kalian lihat dulu, masa dia gambarnya begini. Ini untuk nah, bagian bawah nah, loh, untuk nah, lantai di bawah supaya cantik. Aha. Apa coba? Jelas-jelas bangun itu ke atas. Dia bangunnya begini ya. Ampun, emang nih anak ya. Wait, guys, kalian juga boleh kasih nilai di bawah ya, guys. Kayaknya menurut kalian muka aku lebih bagus atau muka si Momon ya? Meskipun ada satu hal yang menarik dari dia. Ternyata dia bisa bikin buletan, aku baru ngeliat dari tadi. Tadi udah nanya Mon gimana buat ini. Enggak ya. Ya ampun, itu lapan tapi mentos. ya udah Mon, penentuan siapa pemenangnya Mon. Nah, kita gambar yang terakhir di sini. Oke, okay, let's go guys. Oke, okay, kita akan langsung kepada bagian dari kaki guys ya. Kali ini kita akan menggambar sesuatu yang mantap sekali guys. Kalian akan suka ya yang ini ya. Oke okay guys, jadi awal-awal karena aku dapat dari si Momon tadi aku lihat bisa bulat, aku mendapat inspirasi ya. Jadi si Momon sebenarnya kasih inspirasi juga guys. Jadi aku mau taruh di sini sama di sini guys. Nah, ini tiga-tiganya ini kita bisa begini guys. Kita bisa tarik cung. Nah, itu tariknya cung. Nah, ya tarik lagi cung. Nah, luar biasa kan, ini sih gede banget loh guys. Wow. Ayo, ini pasti keren-keren ini ya. Kalian tidak akan merasa kecewa dengan yang ini guys, karena ini sudah pasti akan menjadi yang the best. Ya udahlah kayak gini aja lah ya, kayaknya ini kayak gini juga boleh lah. Nah, kita begini supaya kakinya sini agak berbeda guys. Ya udah gitu aja guys. Jadi ini adalah pahanya guys. Mantap. Oh no. Oke. Sekarang kita akan menggambarkan yaitu sempaknya. Oh no. Nah, jadi sempaknya seperti gimana? Nah, ini bagian yang paling penting guys. Kalian harus ingat baik-baik untuk membuat sempaknya dia. Kalian harus dengan benar ya, dengan benar. Sekali lagi saya katakan dengan benar. Kita ini buat sempak itu gak gampang. Kenapa Mun? Apa yang kau bilang? Si otak aku sempak. Oke, kita sekarang taruh lagi di sini dan kita akan pakai warnanya ini. Kita kasih sebelah sini guys. Nah, aku udah tahu ya caranya guys. Jadi sebenarnya caranya itu sangat gampang sekali guys. Kalian tinggal atur-atur aja ya. Tinggal atur-atur aja. Nah, ini kita majuin dulu. Nah, habis itu kita akan mundurin. Ya ampun, mundurin, gedein sama aja, kurang asam. Nah, gedein dulu. Nah, gini ya. Jangan kayak kena tumor. Oke, baru kecilin lagi. Nah, gitu ya. Baru kita maju ke ya begitu, betul. Mantap. Salah. Oke. Udah selesai bagian bawahnya. Kalian kira-kira sudah tahu ya aku mau ngapain ya, guys. Oke, sekarang tinggal bagian badannya. Bagian badannya di bagian sini. Untuk badannya sih, aku coba lihat dulu ya kira-kira kita bisa ngapain tuh badannya ya. Kita pakai kotak aja deh ya. Kalau kita pakai itu agak susah sih, guys. Oke. Habis itu kita panjangin badannya. Ah, mantap. A few moments later. Nah, oke. Okay. Tinggal yang terakhir, Mon. Terakhir, kepalanya. Ya ampun, kepalanya paling susah kayaknya. Oke. Di sini jurus cepat lah ya, guys. Jurus cepat. Nah, untuk bagian ininya, kita pakai kotak aja lah, begitu dah ya. Udahlah, reparasi Momon, ntar banyak ngemeng. Alah, kau buat, jangan kayak gitu, gak bisa tetap itu kepala susi. Kepala kita pakai kotak-kotak aja lah ya guys ya, biar gampang, kita masih ada banyak ini, kita pakai kotak-kotak aja guys ya, biar gampang kita. Oke, di sini kita cepetin aja guys ya, kita cepetin langsung saja guys. Gambar aku sudah selesai. Bukan gambar, lebih tepatnya bangunan. Kalian lihat dulu Freddy aku. Oh no, kakinya pendek sekali. Oke okay guys, jadi sekarang kita akan lihat siapa yang lebih bagus sih. Apakah punya aku
aku atau punya si Momon, guys ya. Oke, sekarang aku akan memperlihatkan punya aku dulu, guys. Kalian lihat ini, guys. Gambar aku susah banget, guys. Kalian lihat dong, ini tingginya segini loh. Gimana mau menurut kamu, Mon? Bagus. Bagus kan, makanya. Terus ngomong-ngomong, tadi kakinya itu nggak begini, kakinya harusnya. Kok ini buntung deh kakinya. Kok buntung sih, weh? Ya ampun, nggak ngerti, Mon. Padahal harusnya nggak buntung ya. Kalian lihat dulu dong, itu ada pitanya, ada mulutnya, ada hidungnya ya, guys ya. Dan tangannya itu bentuknya bulat, guys. Wow, dan ini aku jual 500 Robux. Kira-kira menurut kalian berapa ini nilainya, poinnya? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya, guys. Kalau menurut kalian bagus, boleh dong dikasih liking-likingnya, guys. Karena ini susah banget, guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu gambar si Momon yang sangat cepat kelarnya. 1, 2, 3, let's go! Ya ampun, ini apaan ini, Mon? He? Ini apa ini? Ini adalah Roxanne. Roxanne. Oh no. Oh no, guys. Oh no. Roxanne-nya begini loh, guys. Kalian lihat dulu. Ya ampun. Dikian kasihan ya, banget jadi Roxanne. Enggak cukur rambut lagi. Ya ampun, Roxanne itu padahal suka jadi cantik, guys ya. Tapi dibuat sama Momon jadi begini, guys. Lihat tuh mulutnya tuh enggak ada mulut dia. Matanya segede bakso. Kurang asam. Itu dia baru cukur rambut dia. Dia suruh cukurin rambut kok. Ya ampun, benar-benar ya rusak kali ini, guys. Waduh, waduh, waduh. Gimana, guys? Menurut kalian, guys, berapa coba? Kalian tuliskan dulu. Berapa nilainya, guys? Kasih di kolom komentar, guys ya. Atun berapa? Momon berapa? Dan siapa pemenang antar kita berdua ya? 3/10. No. Masih bagus ini. Ini berapa duit ini mau kamu jual? Ini aku jual 3.000 Robux. Yo ampun, serius kamu? Coba aku lihat dulu. Yo ampun, gambar segini 14.286. Kita lihat yang lain. Sama semua, guys. 14.000. Oh no. Oke, nah kalau gitulah ya. Oke, guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya. Kalau kalian suka dengan aku membuat seperti begini, tolong dikasih like yang banyak, guys. Karena ini susah banget. Oh no. Ya udah, guys, kita berjumpa lagi di next video berikutnya, guys. Bye bye.